Kita ke kabar seputar Gaza, pemirsa. Kementerian Agama menggelar acara dukungan kepada Palestina dalam acara yang bertajuk Untaian Doa untuk Palestina dan menyerahkan donasi senilai puluhan miliar rupiah kepada warga Palestina. Penyerahan simbolis dana dan bantuan senilai 44,8 miliar rupiah yang terdiri dari Dharma Wanita Kementerian Agama sebesar 3,3 miliar dan dari ASN Kemenag senilai 41,5 miliar rupiah disaksikan langsung oleh Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shum. Menteri Agama RI Yakut Holil Koumas menyebut bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga Palestina yang terus digempur serangan Zionis Israel. Santunan berupa uang ini juga disalurkan melalui Laziz Muhammadiyah dan Laziz Nahdlatul Ulama. Doa dan puisi untuk Palestina, memang kami inisiasi untuk memberikan apa ya sekedar bantuan lah kepada saudara-saudara kita Palestina dengan dalam bentuk lain gitu. Jadi kita berikan doa, kita berikan puisi supaya bisa menjadi sedikit hiburan buat saudara-saudara kita di Palestina, juga donasi tentu saja. Alhamdulillah malam ini tadi terkumpul ada sekitar 41 miliar gitu dari seluruh ASN di Kementerian Agama dan dari Dharma Wanita Persatuan. Kementerian Agama ada 3 miliar nanti akan kita salurkan melalui Laziz Muhammadiyah dan Laziz NU.